Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang sepasang siluman ular. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @penulismalam94. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya, sudah ada di link deskripsi ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Halo semua, apa kabar kalian? Di tweet kali ini, yang akan berbagi cerita adalah salah satu admin dari Penulis Malam, yaitu admin Fitri. Fitri akan bercerita jika dulu ia mempunyai sahabat bernama Resti, yang mana sang ibu diwarisi sebuah kalung dan gelang emas dari neneknya. Nah, lantas hubungannya apa sih kalung dan gelang emas itu dengan sepasang siluman ular? Yuk kita langsung saja ke ceritanya. Sore itu, langit mulai redup, membuat keadaan desa Cimanggu menjadi sangat mencekam. Di dalam sebuah rumah, terlihat warga berkerumun memenuhi pekarangan Ibu Darti dan Pak Rofik. Loh, ada apa toh ini? Ujar si kepala desa yang sepertinya telat mendapatkan kabar berita. Ini loh Pak, Ibu Darti dan Pak Rofik kesurupan, ujar salah seorang warga. Ini Pak, ini tadi anak bayinya masa mau dimakan? Untung ketahuan, timpal salah seorang warga. Pak Kades yang masih belum mengerti, mencoba bertanya kepada ibu dari Ibu Darti. Mbok Nah, ini ada apa? Kok anakmu sama suaminya sampai diikat-ikat gini badannya? Mbok Nah menceritakan awal mula kisah sambil terisak tangis. Nenek Jumi adalah ibu dari Mbok Nah. Yang sebelum ia wafat, ia mewariskan kalung dan gelang emas yang ada matanya. Jika diamati baik-baik, gelang dan kalung tersebut terlihat seperti seekor ular yang melingkar. Mbok Nah tidak mengerti mengapa Nek Jum lebih memilih untuk mewariskannya kepada sang cucu yaitu Darti. Saat diberikan pun, Darti tidak mendapatkan wejangan apapun dari si nenek. Darti menganggap jika itu adalah gelang dan kalung emas biasa. Semasa hidupnya, Nenek Jumi memang dikenal sebagai nenek yang sakti. Ia bisa berpindah kemana saja dalam sekedip mata. Ia juga dikenal sebagai orang yang tidak takut akan hewan liar di hutan. Bahkan, di usianya yang renta, Nenek Jumi masih sering mencari kayu bakar sendirian di dalam hutan. Menurut Mbok Nah, Nek Jum bukan juga orang yang suka melakukan sebuah ritual-ritual. Ia melihat jika ibunya hanyalah orang yang biasa-biasa saja. Mbok Nah kini bercerita awal mula petaka itu terjadi. Ketika Darti sedang menyapu halaman rumah, tak sengaja salah satu batu permata dari gelangnya terlepas. Karena batu permata itu kecil, diurungkan oleh Darti untuk mencari batu permata itu. Darti kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya. Ia mencuci, bersih-bersih rumah, dan juga memasak. Ketika Darti ingin beranjak pergi ke anak sungai untuk mencuci baju, tubuhnya terasa berat. Ia pun sempat bercerita kepada Mbok Nah, "Bu, punggung Darti kok pegal sekali ya? Panas lagi rasanya." "Wajahmu juga pucat, Dok. Sepertinya kamu masuk angin ini. Habis kamu nyuci, ibu kerik ya badannya supaya keenakan," ujar Mbok Nah. Karena langit mulai cerah, dengan segera Darti mencuci baju di anak sungai. Namun, ketika ia melewati kebun warga sebelum sampai di anak sungai, ia melihat dua ular hitam besar yang mulai berdiri siap untuk mematuknya. Darti kala itu terperanjat kaget melihat dua ular besar itu. Ia hanya diam mematung. Di dalam rasa takutnya yang teramat sangat, terdengar suara yang menggema. "Kamu telah merusak gelang pusaka milik istriku. Jika kamu tidak berhasil menemukan permatanya sampai sore ini, maka taruhannya adalah nyawamu dan keluargamu, Darti." Suara dan tawa lelaki itu keras menggema dalam telinga Darti. Darti yang ketakutan, ia berteriak sejadi-jadinya. "Dok, ada apa toh, Dok?"
Tanya Mbok Gitrah yang kala itu sedang berkebun dekat Darti. Dilihatnya sekitar oleh Darti, namun kedua ular hitam besar itu sudah menghilang. Nganu Mbok Trah, aku tadi lihat sepasang ular hitam yang mau mematuk, makanya aku langsung menjerit. Mbok Trah yang sudah biasa dengan hewan primata itu hanya tersenyum. Mbok Trah tidak mengerti jika yang Darti lihat sebenarnya bukanlah hewan ular biasa, melainkan hewan jadi-jadian. Yowes sayun dok, mbok antar kamu sampai anak sungai, biar sepanjang jalan ini kamu ndak diganggu ular lagi. Darti pun mengangguk. Setelah sampai di anak sungai, Darti merasa tubuhnya semakin berat. Punggungnya terasa amat panas seperti ada bara yang menusuk. Kala itu Darti melihat teman sebayanya Dedes dan Ratih yang terlebih dahulu sudah ada di anak sungai. Untuk menghilangkan rasa sakit dan melupakan kejadian menyeramkan itu, Darti pun kemudian mencuci sambil bercerita dan bersenda gurau bersama kedua orang temannya. Hingga tiba-tiba, "Ratih, awas ada ular!" teriak Darti panik. Ratih dan Dedes hanya saling menatap penutanya. Dilihatnya baik-baik sekitar, ternyata tidak nampak satupun ular yang diteriakkan oleh Darti. Darti yang masih bersikukuh terus berteriak-teriak jika ada sebuah ular hitam yang akan menggigit Ratih. "Darti, kamu ini ngelindur apa? Orang gak ada apa-apa kok, kamu malah teriak-teriak," ujar Dedes menyadarkan. Segera dibasuhnya wajah Darti. Darti merasa jika ia sedang berhalusinasi jika ada sesosok ular hitam. Kemudian Darti melihat sekitar, namun ular hitam misterius itu pun menghilang. "Maaf Ratih, mungkin benar kata Dedes, aku ini sedang ngelindur," ujar Darti melemah. "Wes gak apa-apa Darti, nanti setelah mencuci kamu langsung istirahat pulang," jawab Ratih. Belum selesai Darti mencuci, tubuhnya dirasa semakin berat dan panas. Ia pun segera berpamitan kepada dua orang temannya yang masih mencuci baju di anak sungai. "Loh, kok tumben Darti kamu gak selesai nyuci bajunya?" tanya Dedes yang hanya dijawab singkat oleh Darti. "Njeh, kepalaku tiba-tiba pusing Des, aku tak pulang dulu ya." Perilaku yang tak biasa Darti membuat dua orang temannya bingung. Walaupun demikian, mereka masih tetap melanjutkan mencuci di tepi anak sungai. Darti kini melangkah dengan gontai. Ia merasakan pula kakinya mulai sakit dipakai untuk berjalan, seperti tersayat-sayat oleh benda yang tajam. Di sisa tenaga Darti, ia berteriak-teriak minta tolong kepada Mbok Nah ataupun warga lain yang melihatnya. Darti sudah merasa tidak kuat. Rasa panas kini mulai menjalar ke semua bagian tubuh Darti. Punggungnya sudah mulai tidak bisa ditegakkan. Bahkan kakinya sudah tidak bisa menopang tubuh Darti. "Tolong, tolong." Darti pun langsung tersungkur di tanah. "Tok, tok, tok. Mbok Nah, assalamualaikum. Mbok, buka pintu Mbok. Mbok, cepat buka pintu Mbok Nah." Terdengar ketukan dari tiga orang warga desa. Mbok Nah yang sedang memasak, dengan segera ia membuka pintu rumahnya. Alangkah kagetnya Mbok Nah melihat tubuh Darti yang sudah tidak sadarkan diri dan terkulai lemas. "Mbok, tadi kami dengar suara anakmu teriak minta tolong. Pas kami dekati, Darti sudah tidak sadarkan diri," ujar Kosim. Mbok Nah yang panik, ia menciprati air ke wajah Darti. Perlahan Darti membuka matanya. Suaranya lirih terdengar. "Bu, tolong carikan batu permata gelang yang jatuh di pekarangan, Bu. Tolong, Bu." Tak lama, Darti kembali pingsan. Tubuhnya bergetar, matanya memutih. Dari mulutnya tersisa busa yang keluar. Warga yang panik kemudian mencoba memanggil mantri dari balai kesehatan desa setempat. Mereka awalnya berpikir jika Darti terkena gigitan ular. Kemudian tubuh Darti diperiksa oleh mantri desa. Ketika baru saja akan diperiksa, mantri tersebut diludahi oleh Darti. "Dasar bodoh kalian, Darti ini bukan sakit karena dipatuk ular. Namun jiwa Darti dan suaminya telah saya sandra sebagai jaminan.
Jika sampai sore kalian masih belum menemukan permata dari gelang pustaka milik istriku, Darti, suami serta keturunannya akan kubawa ke alamku." Mendengar hal itu, semua warga yang ada di rumah Darti beserta sang mantri dibuat lari kocar-kacir. Belum sembuh keadaan Darti, sang suami Rafiq yang sedang bertani, tiba-tiba menunjukkan gangguan yang sama. Rafiq dibawa pulang ke rumah Mbok Nah oleh beberapa warga yang sedang bertani juga. Sontak, kejadian itu membuat Mbok Nah semakin panik dan warga desa berduyun-duyun kembali memadati rumah Mbok Nah. Darti dan Rafiq sama-sama mendesis seperti ular. Tubuhnya meliuk-liuk dengan mata yang melotot serta mulutnya sesekali menyeringai. Keadaan mencekam tiba-tiba menjadi semakin pecah ketika dari bilik kamar Darti terdengar Resti yang masih bayi menangis keras seperti sedang meminta sesuatu. Mendengar anak bayinya menangis, Darti yang sedang kesurupan tiba-tiba berjalan dengan menggunakan tubuhnya menuju ke tempat tidur Resti. Mbok Nah awalnya berpikir jika Darti akan sadar ketika ia melihat Resti, bayinya yang sedang menangis. Namun, Darti malah mencoba menelan kaki mungil Resti. Karena hal itu, warga saling menolong untuk menahan kedua tubuh dari Rafiq dan Darti yang langsung diikat dengan tali rafia. Tubuh Rafiq dan Darti semakin menggeliat meronta-ronta. Kini mulutnya meludah seperti mengeluarkan bisa ular kepada warga yang memenuhi rumah Mbok Nah. Mbok Nah meminta warga untuk mencari batu permata gelang yang terjatuh di pekarangan rumah. Namun, tak seorang pun yang menemukan. Ketika hari sudah semakin senja, kekuatan mereka berdua seperti berkali-kali lipat lebih kuat. Entah pun beberapa kali pula ikatan tali yang melilit tubuh Darti dan Rafiq berhasil terlepas. Warga yang sudah mulai kelelahan memutuskan untuk segera memanggil Pak Kepala Desa serta mencari orang pintar yang bisa mengeluarkan siluman ular dari tubuh Darti dan Rafiq. Tak lama setelah datang Pak Kepala Desa, muncul pula Pak Ustadz kampung sebelah yang dikenal mengerti akan ilmu kebatinan. Pak Ustadz langsung duduk bersila di muka pintu. Ia menguntai tasbihnya, matanya terpejam. Seketika, tubuh Darti dan Rafiq mengejang seperti menahan kesakitan. "Ampun, ampun, panas!" ujar mereka berdua kompak sambil terus mendesis. "Pergi kalian sepasang siluman ular," ucap Pak Ustadz kemudian. Dua siluman ular itu kemudian menjawab, "Baiklah, kami akan pergi, tetapi carikan dahulu batu permata dari gelang pustaka milikku," ujar siluman ular wanita yang bersemayam di tubuh Darti. Pak Ustadz mengangguk, ia kembali duduk bersila dan mulutnya berkomat kamit. Tiba-tiba ia bangkit berdiri menuju ke arah pekarangan. Tangannya seperti mencari-cari sesuatu di tanah. Tak lama, Pak Ustadz kembali ke dalam rumah dengan permata kecil di tangannya. "Alhamdulillah sudah ketemu. Kini, Mbok Nah coba pasangkan kembali permata yang terlepas itu ke dalam gelang Mas Darti," ucap Pak Ustadz. Setelah permata itu telah dipersatukan kembali, dua tubuh Rafiq dan Darti langsung kembali tersadar. Pak Ustadz mengungkapkan jika itu adalah peninggalan turun-temurun dari nenek buyut Darti. Pustaka gelang dan kalung emas itu pun mempunyai kemampuan untuk menghalau hewan buas maupun hewan liar yang ada di dalam hutan, dan juga dipercaya memiliki ilmu Mancala Putra. Mancala Putri yaitu bisa menghilang dalam sekedip mata. Kini pustaka kalung dan gelang lebih baik dikembalikan ke alam jin, karena jika berada pada tangan yang salah akan berakhir fatal. Mbok Nah setuju jika gelang dan kalung itu harus dilenyapkan. Pak Ustadz yang menggenggam dua pustaka ular itu kembali berkomat kamit membaca doa. Terlihat kepulan asap tipis dari dalam telapak tangan Pak Ustadz. Tak lama ketika Pak Ustadz membuka telapak tangannya, barang itu telah lenyap. Alhamdulillah dua pustaka itu berhasil dipindahkan ke alamnya. "Atas izin dari Allah, Mbak," ujar Pak Ustadz. Akhirnya semua sudah kembali dengan normal. Warga perlahan membubarkan diri satu persatu. Ini
Hanya tersisa Rofik dan Darti yang masih terkulai lemas. Syukur nak, kalian masih bisa selamat dan tidak sampai dibawa ke alam jin. Tutup cerita Mbok Nah. Rofik dan Darti kini saling pandang dan saling berpelukan satu sama lain. Ada rasa takut di dalam diri mereka berdua yang sudah berlalu. Syukur Kang, kita masih selamat. Ucap Darti lirih. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya, tetap di cerita horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.